Cek 1, 2, 3 dicoba. Oke. Oke, aman. Solare kurang sih dek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing, selamat pagi. Ya, alhamdulillah jumpa kembali dengan channel Jelajah Desa. Untuk hari ini, hari Minggu tanggal 26 Mei. Tanggal 26 Mei. Alhamdulillah tripnya cukup lumayan. Hari ini per mediuman, karena jalannya medium semua. Elf tidak jalan sama sekali. Sudah beberapa hari. Ya, ini depan ini 03. Nopi 03. Yang bawa Pak Muslih ya. Tripnya nanti ke Pantai Suwuk. Nah, saya pakai Nopi 02. Saya tripnya ke Banjarnegara. Nah, sementara yang 01 ke Pangandaran. Mas Jampangali ke Pangandaran ya. Jadi 3 unit pada jalan semua, alhamdulillah. Terus masih ada 3 unit lagi itu saya oper ke teman-teman ya untuk jalan. Ada Pak Sidik juga ya pakai unit yang lain. Ini perjalanan menuju ke Kulon Progo. Nah, karena jemputannya juga wilayah Kulon Progo semua. Jadi kalau saya itu tidak serta merta selalu menggunakan kendaraan elf ya, yang biasa saya pakai, tidak harus itu terus ya. Jadi ya kadang pakai unit high ace, kadang pakai unit elf giga, menyesuaikan permintaan konsumen. Nah, karena kalau di daerah sini untuk driver ada request ya, pesanan. Nanti misalkan jadwalnya bareng, terus kita ngomong apa adanya. Kalau sudah terjadwal tanggal itu, kita sudah terjadwal,
Kalau misalkan dengan driver yang lain itu mau, atau calon penyewa itu setuju, ya oke, kita siapkan unitnya, kita yang membuat daftar harganya berapa, unitnya pakai apa, nanti dengan driver ini. Nanti kalau sudah sepakat harganya, sudah siap, trip bisa dijalankan oleh teman yang lain. Kira-kira seperti itu. Karena setiap tanggal merah, hari libur atau Sabtu dan Minggu itu pasti banyak jadwal trip berbarengan ya. Ini sampai Jembatan Bantar ya. Jembatan Bantar. Itu ada perbaikan yang sebelah sana tadi diperbaiki. Jadi secara bergantian. Sudah masuk wilayah Kulon Progo. Nanti jemputan jam 6 pagi, jam 6. Ini sekarang jam 5:30. Masih ada waktu. Oke, sedulur. Nanti dilanjutkan untuk cerita-cerita selanjutnya dalam perjalanan hari ini. Semoga lancar dan tidak ada kendala apapun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sugeng Rayu. Nyalip. Ya, akhirnya saya jalan sendiri, tidak ada teman, tidak ada kru yang mendampingi. Enggak, Bu. Nggih. Ngajeng dong yang randek kene aku. Takon mangkat nang Rasanya apa cah? Terminal bis Gombong. Niko pas nyemprot niko. Lho iki pas dipake banjur iki lho. Pengairan iki. Tahu, lalu kae waduke waduk-waduk. Aku tak bener. Kota Namata terjatuh bergolek. Tapi ini rauto. Ya, alhamdulillah sampai di Mandiraja Banjarnegara Jawa Tengah. Sekarang jam 10 atau jam berapa ini sekarang ya? Ya, alhamdulillah jalurnya cukup lumayan ya.
dari Kulon Progo kita lewat Purworejo, lanjut Kebumen, lanjut Gombong, terus Waduk Sempor ya, kita lewat Waduk Sempor. Ini tinggal cari tempat parkir dulu. Ya, ceritanya acaranya silaturahmi aja ya, silaturahmi. Nah, ini dia ada yang istimewa. Keluarga besar ini adalah alumni SMP Negeri 2 Galur. Nah, sementara saya juga alumni SMP Negeri 2 Galur, hanya saja mereka angkatan tahun 80 ya. Angkatan tahun 80. Sementara saya angkatan tahun 97. Selisihnya cukup lumayan ya. Ya. Ini ceritanya mereka berkumpul bersilaturahmi dan acaranya rutin setiap tahunnya. Nah, ini sudah beberapa kali memakai jasa transportasi saya ya, alhamdulillah. Ya, parkirnya di sana. Ya, repot ya kalau tidak bawa kru untuk bantu parkir ya. Jadi sempat berhenti di sini, ternyata yang punya rumah yang sana kurang asik ya. Jadi saya pindah di sana parkirnya. Parkirnya di sini ya. Dekat sini acaranya. Tinggal nunggu dulu acaranya. Ya, alhamdulillah akhirnya bisa parkir ya. Padahal jalannya ini agak terlalu jalan sempit ya, enggak terlalu lebar. Tapi di sini ada tempat cucian mobil dan menyediakan parkir ya, dekat dengan rumahnya. Hanya berjalan 20 meter enggak sampai. Masih nunggu acaranya ya, semacam reunian ya. Macam reunian alumni SMP Negeri 2 Galur. Nah, sementara untuk seangkatan saya itu sudah malah nggak pernah berkumpul ya. Kalau ini mereka yang sudah cukup tua, tapi mereka masih semangat untuk berkumpul. Mereka tetap menjalin silaturahmi. Rebon. Ini tak apa. Ya, alhamdulillah mampir di suatu objek wisata yang ada di Kota Banjarnegara. Namanya Seruling Mas. Hanya sebuah kebun binatang saja ya, jadi hanya mampir sebentar. Masuk Wonosobo, kita masuk Wonosobo. Iya, yang ini masuk apa saya yang mampir sejenak di pusat oleh-oleh. Tempat paling favorit untuk oleh-olehnya ya. Jadi tidak harus dari Dieng untuk beli oleh-oleh Karika. Ganjele sak gitu he. Baglen. Ya, alhamdulillah finish. Sudah selesai ya trip hari ini. Oh, nggih, siap.
Ya? Kelong sidik kan? Ya alhamdulillah sampai di garasi ya di tram. Biasa cek ricek karena besok masih jalan lagi. Tripnya cukup lumayan ya, meski tanpa ditemani co-driver. Ya ceritanya co-drivernya ketiduran. Jadi saya janjian jam 6 sampai jam 8 itu tidak ada konfirmasi. Akhirnya saya berangkat sendiri tanpa co-driver. Ya alhamdulillah perjalanan tetap lancar ya. Padahal rute yang saya lalui cukup ekstrim. Tujuan Mandiraja Banjarnegara. Saya jalurnya lewat berangkat dari Jogja Kulon Progo, terus lewat Kebumen ya. Kebumen lewat Waduk Sempor. Waduk Sempor untuk ke arah Banjarnegara itu cukup ekstrim ya. Ada namanya Ketileng, tanjakan Ketileng di situ. Tapi kita dari atas dan tikungannya juga cukup curam-curam. Seperti itu. Nah, untuk perjalanan pulang akhirnya saya ngambil arah ke Wonosobo. Jadi dari Mandiraja ambil kota Banjarnegara. Tadi sempat mampir di Seruling Mas, terus lanjut ke Wonosobo. Nah, karena ada yang minta oleh-oleh, akhirnya mampir di Manuhan. Nah, dari Wonosobo langsung bertolak menuju Yogyakarta lewat Kepil dan Purworejo. Alhamdulillah lancar ya. Untuk bahan bakar selama perjalanan untuk ini tadi ya, saya habis 500.000. Untuk PP kembali lagi full ya alhamdulillah. Jadi tidak terlalu banyak, padahal full penumpang. Kalau lihat dari jarak yang saya tempuh itu sekitar 300 km. 300 kilometeran ya.